Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teman-teman semuanya? Kita sharing ya seputar produksi dari roster Pondok Pinang ini. Kita mulai dari yang tipe Nakoja Losi. Kalau teman-temannya belum tahu, silahkan bisa nanti gabung live kita ya di TikToknya roster Pondok Pinang Official. Kita live dari jam 9 sampai jam 10, dilanjut nanti untuk sesi 2-nya itu di jam 1 sampai jam 3. Nah, ini untuk hasil dari Nakoja Losinya ya teman-teman. Hasilnya juga mulus, insya Allah gak ada rak yang retak. Dan dibuat diproduksi dengan bahan yang berkualitas. Ini untuk yang warna abunya ya, kita ada produksi. Ini di sini kita bantu sharing lagi, ada yang tipe Z yang satu muka. Insya Allah nanti kalau misalnya ada yang dua muka, langsung kita updatein ke teman-temannya biar tahu ya informasi-informasi tipe yang tersedia di roster Pondok Pinang. Ini juga lagi banyak banget nih untuk pemesanannya dan produksinya sampai dikerjakan sama 4 orang. Gitu. Nah, ini untuk yang udah dicetaknya. Tipe bahannya itu yang setengah kering dan setengah basah. Selanjutnya di sini ada yang tipe nako sipit ya. Ada tipe nako sipit, nanti juga ada yang nako miringnya ya. Ada juga yang nako rata, itu banyak banget varian motif-motifnya. Nah, untuk warna abu ini bahannya dari semen abu, dolomit, dan juga abu batu. Pengerjaannya bisa lebih cepat tergantung dari pembuatan motifnya ya. Balik lagi ke pembuatan motifnya. Nah, ini untuk pencampuran bahannya ya, supaya merata, siap untuk dicetak. Nah, selanjutnya di sini kita juga ada persiapan packing untuk pengiriman ke Papua ya. Jadi buat teman-temannya yang masih di wilayah Indonesia, tenang aja, bisa kita kirim. Karena kita juga sering pengiriman ke luar negeri ya. Untuk pengirimannya kita pakai packingan seperti ini ya, biar sampai tujuan itu produknya tetap aman. So, alhamdulillah ya udah berjalan 5% untuk pengiriman ke Papua. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa koleksi dari bata eksos juga nih ya. Batu bata muka, ada yang LB8, ada yang LB10 di sini ya. Kebanyakan juga banyak banget dari variasi. Ini nih yang paling best seller di kita itu yang tipe trapesium ini. Selanjutnya di sini ada yang tipe diamond ya, untuk detail hasilnya juga insya Allah mulus, gak ada retak sama sekali. Dan ini bahannya bahan beton ya teman-teman. Terakhir di sini juga ada produksi tipe arrow ya, termasuk yang best seller juga. Buat teman-teman silahkan yang mau check out langsung hubungi aja nomor WhatsApp yang ada di bio YouTube kita. Terima kasih.